Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya dapat orderan berupa gaun anak yang berwarna ungu. Biar lebih menarik, yuk kita saksikan bagaimana cara pembuatan gaun atau jubah anak berwarna ungu ini. Setelah kita potong kain yang sudah dipotong itu, kemudian kita jahit. Kita simpulkan satu persatu dengan perlahan. Kemudian setelah kita jahit, kita obras samping-sampingnya agar apa? Agar tidak ujung kainnya tidak terberubut. Kemudian setelah itu kita jahit lagi. Tahan perlahan. Yuk sama-sama kita saksikan dan kita lihat bagaimana hasil dari pembikinan gaun anak yang berwarna ungu. Selamat menyaksikan ya. One, two, three. Nah, inilah jubah yang kita jahit tadi. Kita beri dalamannya berupa kain satin hingga tidak tembus pandang dan lebih menarik lagi, hingga anak-anak pun lebih pede memakai jubah atau gaun berwarna ungu ini. Nah, cukup sekian video saya. Terima kasih ya teman-teman.